Dari informasi lain, berbagai upaya dan event dilakukan untuk menggali dan mencari atlet berbakat, khususnya di cabang bola voli menjelang pelaksanaan PON 20 tahun 2020 di Papua mendatang. Salah satu upaya pengurus PBVSI Merauke untuk menggali dan mencari atlet berbakat di cabang bola voli adalah menggelar berbagai turnamen bola voli. Salah satunya adalah turnamen bola voli yang digelar oleh Ikatan Keluarga Tanimbar Merauke dan dibuka secara resmi oleh Ketua PBVSI Merauke AKBP Bahara Marpaung. Menurut AKBP Bahara Marpaung, upaya akan terus dilakukan oleh pengurus PBVSI Merauke untuk menggali atlet terbaik yang dipersembahkan bagi kontingen Papua, khususnya bola voli, untuk PON 20 di Papua mendatang. Open turnamen bola voli yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Tanimbar di Merauke merupakan tahun kedua, diikuti sebanyak 24 regu. Turnamen ini tidak hanya diikuti oleh atlet voli dari Merauke, tapi juga diikuti oleh atlet dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Bovendigul. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua.